Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Odoy. Jumpa kembali bersama Odoy Channel. Hari ini kita sedang menyaksikan proses evakuasi korban dari kerusuhan kemarin yang berujung kematian dua orang korban berasal dari Kubang Deleg bernama inisial R dan berasal dari Dompyong Wetan dengan inisial AM. Kali ini sedang dievakuasi dan inilah sahabat Odoy, setelah terjadi bentrok kemarin diantaranya kedua korban ini melarikan diri dari desa Sidaresmi itu, melarikan diri ke sungai Cisanggarung. Ada kemungkinan besar kedua korban ini terbawa hanyut arus Cisanggarung. Oke, itu saja. Oke, sahabat Odoy, untuk saat ini korban berinisial AM yang baru diketemukan berada di tersangkut di jembatan karet di daerah Tawang Sari sana, berinisial AM, sekarang setelah dievakuasi di Kapolsek Kecamatan Pabdilan, untuk kemungkinan akan dibawa ke RSUD untuk diotopsi. Oke, itu aja sahabat Odoy informasinya. Sisa kerusuhan kemarin atau korban dari kerusuhan kemarin antara geng Moneker dengan geng Ekstasi. Konon dikabarkan kedua korban itu adalah dari kelompok geng Moneker. Itu aja sahabat Odoy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.